Kepada pembina apel, hormat, red, tegak, red. Dinsos DKI Jakarta. Kami Jakarta, Senin 9 Maret 2020. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laporan selesai. Lapor PH Gedung Sosbud jumlah 10.1. Laporan kinerja membersihkan dan standby di acara Festival Anak Soleh TK dan TPI. Laporan selesai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PJLP Sekretariat PPIJ. Kewajiban dan larangan PJLP Sekretariat PPIJ. Satu. Satu. Melaksanakan segala ketentuan baik langsung. Melaksanakan segala ketentuan baik langsung. Yang menyangkut tugas. Yang menyangkut tugas. Maupun yang berlaku secara umum. Maupun yang berlaku secara umum. Bekerja dengan jujur. Bekerja dengan jujur. Tertib. Tertib. Cermat. Cermat. Dan semangat untuk kepentingan PPIJ. Dan semangat untuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Empat. Menciptakan dan memelihara. Menciptakan dan memelihara. Suasana kerja yang baik. Suasana kerja yang baik. Lima. Menggunakan dan memelihara. Menggunakan dan memelihara. Barang-barang milik PPPIJ dengan sebaik-baiknya. Barang-barang milik PPPIJ. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Larangan. Larangan. Satu. Satu. Menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang. Dua. Dua. Menjadi perantara untuk mendapatkan. Menjadi perantara untuk mendapatkan. Keuntungan pribadi atau orang lain. Keuntungan pribadi ataupun orang lain. Dengan menggunakan wewenang orang lain. Dengan menggunakan
menggunakan wewenang orang lain. Tiga. Memiliki. Menjual. Membeli. Menggadaikan. Menyewa atau meminjamkan. Barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak. Barang-barang bergerak. Milik PPPIJ secara tidak sah. Empat. Menerima hadiah. Atau suatu pemberian apa saja. Dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan. Atau pekerjaannya. Yang saya hormati karyawan-karyawati Badan Manajemen, yang saya hormati Satpam, PJLT Kebersihan, Taman dan MA, yang saya hormati pagi ini seharusnya Kepala Sekretariat, namun beliau dapat tugas baru ke Dinas Sosial, sehingga saya yang mewakili, bukan mewakili, tapi kewajiban setiap hari Senin ada apel, siapapun, khususnya kepala seksi akan mengisi hal-hal tersebut. Ada kategori penilaian, yaitu absensi dengan nilai 75, minimal itu 75. Terus kedua, masalah kinerja, khususnya Satpam ini kinerja. Coba tingkatkan, kita kejadian di gedung Sosbud, baru kita buat perapihan-perapihan, tetapi kita kecolongan juga. Itu manusiawi juga, tetapi ini buat bahan perhatian kita untuk Satpam, lebih ditingkatkan lagi untuk menjaga aset-aset yang tersedia atau yang ada di kawasan PPPJ ini. Ketiga, masalah tadi kinerja udah, absen udah, terus patuh tadi diucapkan, diikrarkan kita bersama-sama patuh terhadap aturan, larangan maupun kewajiban. Khusus untuk PJLP Kebersihan, saya lihat ada kelemahannya sedikit, tapi udah kompak.